Duka mendalam adik Asraf Singkir ungkap janji pada suami Bisel yang belum dipenuhinya. Begini katanya. Kepergian Asraf Singkir tidak hanya meninggalkan kesedihan bagi kerabat dekatnya, tetapi juga bagi keluarga. Tidak terkecuali Aisyah Jennifer Muhammad Singkir, adik perempuan Asraf. Melalui akun Instagram pribadinya, Aisyah mengungkapkan kesedihan yang mendalam atas kepergian kakaknya. Pesan yang ditulis oleh Aisyah membuat turut hanyut merasakan pedih kehilangan. Asraf adalah sosok ayah dan kakak yang sangat menyayangi keluarga. Pemain sinetron dan suami dari Bunga Citra Lestari tersebut kerap mengunggah momen kebersamaan bersama keluarga. Pada Minggu 23 Februari hari ini, Aisyah menceritakan betapa ia bersyukur telah memiliki abang yang penuh dengan kebijaksanaan dan penuh cinta meskipun sangat singkat. Kalimat yang tulis Aisyah menggambarkan betapa ia sangat kehilangan. Sejak kecil hingga tumbuh dewasa, Aisyah seringkali meminta pendapat kepada Asraf untuk setiap keputusannya. Di tengah kesibukan, Asraf pun selalu menyediakan waktu untuk berbagi saran mengenai pekerjaan maupun penampilan Aisyah. Sejak saya tumbuh, dia adalah suaraku dalam arti yang tidak sebenarnya. Saya berbicara omong kosong sampai 2 tahun dan dia adalah satu-satunya yang mengerti. Dia melindungi saya, marah ketika saya kelewat batas. Percayalah, ketika menjadi pemberontak, saya mendapatkan banyak omelan. Bahkan sebagai orang dewasa, saya akan berpaling kepadanya untuk mendapatkan kejelasan ketika harus membuat keputusan yang penting, mendapatkan karir, dan memberi saran vision, tulis Aisyah melalui akun Instagram pribadinya. Perempuan yang kini aktif sebagai penyiar radio itu merasa sedih ketika menghadapi kenyataan kakak kandungnya tidak bisa berbincang lagi dengannya. Bahkan untuk sekedar memeluk dan bercanda lagi pun tak akan bisa ia lakukan. Dia selalu menyediakan dirinya untukku. Tidak peduli seberapa sibuknya, abang, saya sedih. Anda meninggalkan kami terlalu cepat. Bahwa kita tidak pernah menyelesaikan percakapan terakhir kita. Bahwa aku tidak akan pernah bisa memelukmu atau bercanda denganmu, tulis Aisyah lebih lanjut. Walau begitu, Aisyah tetap bersyukur Asraf telah menjadi bagian dari hidupnya. Dia juga berjanji akan menjaga kakak iparnya, Bunga Citra Lestari, dan keponakannya Noah. Mereka adalah sosok berharga yang akan selalu ia sayangi. Tetapi saya merasa diberkati bahwa saya memiliki Anda dalam hidup saya. Bahkan jika itu sangat singkat, saya harap saya dapat mengambil semua kebijaksanaan, pengetahuan, dan cinta yang Anda bagikan dan melanjutkan warisan Anda. Anda memberi saya saudara ipar dan keponakan yang luar biasa, dan saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menjaga mereka seperti yang selalu Anda lakukan untuk saya, tulis Aisyah. Aisyah juga menganggap Asraf sebagai malaikat pelindungnya. Seumur hidupku, kau telah menjadi penjagaku, abah. Sekarang kamu adalah malaikat penjagaku, tulis Aisyah. Itulah guys, ungkapan dan janji Aisyah kepada Asraf Singkir. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.